baca saya lupa baca sekali atau tiga kali. Terus kemudian baca Quran surat Al-Hasyr ayat terakhir. Anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin ra'aitahu qasiyan mutasaddin bil masyatillah. Sampai akhir ayat. Maka insya Allah di situ tempatnya nanti akan Allah Subhanahu wa taala kasih kebaikan. Insyaallah. Kasih kebaikan. Terus kalau yang satu lagi yang ketangkap dari pertanyaan itu baca doa masuk pasar. Nah, kita masuk pasar dengan niat membaca, dengan niat ada satu ayat. Ada satu orang soleh saya sulit al-Baghdadi itu kan masuk ke pasar, orang sepertinya ngelihat dia tuh lagi totalan padahal dia lagi zikir. Jadi ketika dia, ketika kita di pasar baca doa juga dengan yang sunnah dari Nabi, la ilaha illallah wa la syarika lah, laul mulku wal hamdu wa huwa hayyu la yamutu bi yadihi khair, innaka la bi syai'in qadir, maka dapat 1 juta kebaikan. 1 juta kebaikan. Jadi bahkan ada ketika kita makan pun kita baca doa itu, maka jadi asbab diampuni dosa-dosa kita yang lalu pun yang akan datang. Nanti tak kirim doanya, aku juga belum hafal.